Kita bangsa Indonesia harus bangga terhadap geopolitik Indonesia, di mana amplop dan dangdut lebih hebat daripada konsep dan jujuritas dalam kampanye. Dari tingkat kepala desa sampai pemimpin negara, kok kayak Mardigu? Siapa sih kita? Kita bahas yang enteng-enteng aja ya, yang masuk di semua kalangan. Kalangan apa, Min? Kalangan rakyat jelata tentunya. Yuk, daripada tegang terus dari kemarin tapi nggak cerot-cerot, mending kita bahas yang lucu-lucuan dari produk alusista negeri Upin Ipin ini. Sekalian Mimin balas dendam karena suka komen nyerang Mimin yang orangnya nggak sabaran. Asal para penonton negeri sebelah paham, ini channel Indonesia. Ya jelas dong, muji-muji Indonesia lah, tetot. Masa muji-muji negara lu yang udah ambil pulau kita? Kalian juga seneng kan ada channel ini, jadi kalian bisa komen semaunya. Jadi nggak sok usah sok marah-marah laporin Mimin. Emang siapa yang bisa nangkep Mimin? Yang bisa nangkep Mimin cuman hatimu. Yeah. Lanjut aja bro, ini judulnya. Tapi sebelum judul, Mimin mau ketawa dulu lah. Ini diambil dari sosok.id bro. Ini beritanya lucu-lucu, silakan kunjungi situsnya. Banyak berita-berita menarik bro. Sahabat bagi-bagi, dilansir sosok.id. Ulang lagi, gak apa-apa, gak dibayar gak apa-apa. Niat saingi senjata militer Indonesia, negara Malaysia malah jadi bahan olok-olok dunia karena senapan buatannya macam mainan bocah. Unggul dalam kekuatan militer menjadi nilai tersendiri untuk sebuah negara. Maka tak heran jika setiap negara berusaha meningkatkan kualitas militernya, salah satunya dengan kepemilikan senjata. Negara Malaysia pun melakukannya dengan berusaha menciptakan senapan sendiri. Malaysia pernah menciptakan senapan sendiri sebagai modal untuk menyaingi negara lain seperti Indonesia yang sukses mengembangkan senapan organik SS-1. Sayangnya bukannya dipuji, senapan FB berapi LP-06 buatan Malaysia justru jadi bahan olok-olokan di dunia karena desainnya yang dianggap aneh. Di tahun 2006 lalu, prototip senjata dalam negeri Malaysia ini diperkenalkan pertama kali kepada publik. FB berapi LP-06 diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Vita Berapi. Direktur utama Vita Berapi Hasim Abdul Majid mengatakan bahwa rancangan dan desain FB berapi LP-06 dibuat oleh Victor Prekodeka yang entah ia seorang insinyur atau lulusan misteri Gunung Merapi. FB berapi dibuat dalam 3 prototipe, pistol LP-01, shotgun LP-02, dan rifle LP-06. Namun respon publik Malaysia malah negatif mengenai prototip FB berapi ini. Hal ini karena senjata itu berdesain aneh dan konyol. Berbeda dengan bentuk dinamis senjata rancangan PT Pindad Indonesia macam SS-1 yang melisensi dari River NN FN FL Belgia. Sorry, bacaannya susah bro, nggak tiba-tiba diteret. Lanjut terus lah ya. FB berapi LP-06 dianggap lebih terlihat layaknya senjata mainan anak-anak atau senjata dalam film SCI FI macam Star Wars. Ini kalau Mimin malah dianggap kayak senjatanya Upin Ipin. Bahkan kehadirannya malah menjadikan FB berapi bahan olok-olokan dalam hal industri senapan di dunia. Banyak yang mengira bahwa FB berapi LP-06 adalah sebuah konsep saja dan bukan senapan sungguhan yang sudah dibuat jadi. Padahal sejatinya FB berapi ini dimasukkan sebagai bullup assault rifle dengan amunisi 5,56 standar NATO bro. Karena berbagai kekurangan dan desain yang tak jelas itu, FB berapi tidak pernah masuk ke lini produksi massal. Mungkin bila diiklankan di film Upin Ipin baru akan terkenal ya bro.
Oke, Malaysia nggak usah diumpetin senjatanya. Kalau menurut Mimin itu terbalik dengan pendapat artikel tadi. Senjata itu bagus banget, keren banget. Sumpah mantap bro. Langsung tembak aja bro. Keren tuh senjata bro. Kalau nggak boleh pesan sini, kita pesan bro. Buat bikin film itu bro. What? Ya film apa judulnya? Si Buta dari Gua Hantu. Tua amat lo Min. Enggak, gua masih muda bro. Lo aja gak kenal gua. Dengar aja suara gua, asik-asik muda gitu kan. Ya kalau kalian mau minta nomor HP Mimin, silahkan cantumkan komentar. Pasti gak Mimin bales. Ya kan, ntar lo spam. Ntar lo kirimin apalagi itu, utang butuh dana. Ya gitu kan. Stop Min, udah Min, makin gak jelas Min. Iya benar sama, ya gak apa-apa lah. Hitung-hitung tambah durasi bro. Ya sekian dari kami. Sukses terus untuk kalian penggemar Barbar Bagi-Bagi. Semoga selalu sehat dan selalu murah rezekinya. Amin. Wassalam.